Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan puasanya hari ini? Mudah-mudahan puasa kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup di muka bumi ini, maka hampir 70% adalah isinya air. Yang mana semua-muanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini akan mendatangkan manfaat bagi kita sebagai manusia. Contoh bagaimana manusia hidup tanpa air, maka rasa-rasanya kita menjadi orang yang kekurangan daripada kesehatan untuk badan kita. Bayangkan ketika manusia tidak ada air, apakah kita bisa mandi? Tentu saja jawabannya tidak. Maka kehidupan yang emang Allah atur sebegitu indahnya, yang mana air kehidupan ini mengalir di dalam kehidupan kita, maka rasa-rasanya ketika hujan turun, harusnya kita mengucap kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena bisa jadi air yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini manfaat untuk orang yang membutuhkan. Contoh, ketika kita perhatikan para sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang memang kesehariannya petani. Ketika misalkan kemarau yang begitu panjang, akhirnya hujan turun, maka mereka mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namun mungkin tidak bagi kita yang memang bukan petani. Saat ini misalkan Alhamdulillah di bulan suci Ramadan berkah ini, sebelum Ramadan hujan turun begitu deras, hujan turun begitu luar biasa kepada kita, maka apakah kita kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Maka jangan sampai apapun yang Allah turunkan ke muka bumi ini pasti mendatangkan dengan manfaatan untuk kita semuanya. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kehidupan itu mengalir layaknya daripada air. Kadang mohon maaf, saat ini panas, besok bisa jadi hujan. Bisa juga sekarang panas, hujannya kagak. Bisa juga kayak kemarin sebelum bulan suci Ramadan, hujan tak berhenti. Hujan kalau bahasa orang Jakartanya gak ngaso-ngaso. Tapi luar biasa, lihat sahabat kita yang saat ini membutuhkan hujan, mereka bergembira dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya apa yang Allah berikan kepada kita semata-mata bisa mendatangkan kemanfaatan untuk kita semuanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kadang-kadang ini kita jadi manusia tidak banyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah janjikan, siapa yang banyak bersyukur kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka nikmatnya akan aku tambah. Sebaliknya, siapa yang kufur, siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati Allah akan jadikan daripada kehidupan kita azab yang sangat pedih, bukan hanya di dunia namun di akhirat. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, maka kita sebagai hambanya yang penuh dengan kekurangan ini, terima saja yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Saat ini misalkan musim hujan, maka harus kita ucapkan adalah kalimat Alhamdulillah. Jangan sampai hujan turun, Bu. Ibu-ibu kadang-kadang ngeluh, Pak Ustadz baru selesai nyuci mau jemur kok hujan mulu, enggak kering-kering. Ada juga kadang-kadang ibu-ibu, Ustadz hujan udah seminggu, kita udah gak punya pakaian lagi, ini bagaimana keringnya? Hati-hati, kadang-kadang yang begitu-gitu malah bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah telah turunkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang rajin bersyukur dengan apa yang Allah turunkan kepada kita, termasuk hujan yang sering turun ke muka bumi ini. Makanya kita harus banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Rabb, mudah-mudahan yang Engkau turunkan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pada malam hari ini merupakan satu kemanfaatan buat kita semuanya, bagi orang-orang yang ada di muka bumi ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.